Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan MHW Vlog and Podcast. Di video kali ini saya sedang melihat, ini orang sedang mencangkul untuk proses pemindahan pohon mangga, teman-teman. Nah, ini caranya diputer, dipotong-potong akarnya yang agak jauh, kurang lebih ya berapa ya, 15 apa sampai 20 garis tengah ini, kurang lebih 20 sampai 30 cm. Dikelilingi dulu seret, kalau sudah terus dibungkus menggunakan bagur, kemudian diikat supaya aman, tanah-tanahnya tidak gogrok atau jatuh ke bawah. Ini diikat biar kuat. Ikat atas dulu, kemudian bawah diikat juga supaya nanti tanah tidak rontok atau gogrok. Diikat kuat ikatnya supaya tanahnya tidak berhamburan, tidak gogrok. Jadi supaya nanti pohon mangganya tetap hidup untuk dipindahkan ke tempat yang lain. Itu diikatnya sampai 4 apa 5 ini? 4. Ini baru 4 ikatan. Oh, kan lama-lama diituan. Iya. Lama ditaruh di karung mah gini. Langsung ditanam. Tukang tanaman kadang suka ambil. Diikat dengan menggunakan tali rafia. Itu 2 3 4 atas. Nah, baru kemudian ini nanti dicabut ini, teman-teman. Supaya aman dan pohon mangganya tetap hidup. Tuh. Akarnya sudah ke bawah itu. Sudah dalam, cukup dalam. Harus di cangkul lagi. Dan ini kebetulan tanahnya itu sangat lengket, karena tanahnya agak merah, teman-teman. Nah, ini seperti ini dan sangat lengket sekali. Tuh, dicangkul lagi supaya mudah untuk dicabut karena akarnya udah masuk ke dalam, teman-teman. Tuh, harus dicongkel-congkel. Nah, ini dia. Dan sebagian ada yang kepotong, teman-teman, karena udah sangat dalam. Nah, alhamdulillah bisa. Tuh, akarnya udah masuk ke dalam, ini sangat dalam. Nah, ini diikat lagi supaya yang bawah itu nanti yang tadi bolong tidak jatuh ke bawah. Kiranya sampai di sini, teman-teman. Sekian, terima kasih.